Hai hai, kalau di rumah lagi ketempatan arisan, bingung juga ya mau nyajiin minuman apa nih buat rame-rame. Bikin sendiri aja bun, bikin ini, bukus strawberry, ini aku jamin bakal jadi rebutan tamu-tamu arisan sini. Sekalian aja bikin yang banyak, karena pasti pada ketagihan. Ada yang bilang ya, kalau kelapa muda bikinan sendiri itu kualitasnya nggak akan sebagus kelapa muda asli. Setuju sih aku. Yang KW nggak akan mungkin lah ya ngalahin yang asli. Tapi kelapa muda jeli ini bantu banget sih untuk gantiin kelapa muda asli. Apalagi kayak aku tuh yang rempong kalau nyari-nyari kelapa muda. Nah, bikin aja langsung. Bentuk dan teksturnya tuh juga hampir sama, nggak bisa dibedain kayak gini nih. Nah, aku juga udah bikin jeli merahnya, cemplungin aja semuanya ke wadah. Terus biji mutiara yang udah direbus sampai transparan. Aku juga kasih potongan stroberi, selasih, sama selai stroberi yang udah aku bikin juga sebelumnya. Cek di video sebelumnya ya. Ini kasih es batu yang banyak, terus tuang susu segar sama susu kental manis. Es batu yang tadi ini aku bikinnya pakai ice maker Idealife loh. Tuang airnya di sini dan tunggu 8 menit aja. Es batunya langsung jadi, nggak perlu nunggu berjam-jam kayak di freezer kulkas. Praktis banget kan? Jalan di pantai nungguin ombak sambil lihat burung merpati. Buko stroberi ini bikin yang mendadak tapi segernya buat hati happy. Wajib bikin yang banyak ya, nggak cukup segelas pasti pada nambah. Alat dapur yang aku pakai ini dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silakan kalian save, nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya, dan kalau kalian udah remake ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen_pasaribu. Happy cooking!